Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini di tangan saya ada Xiaomi Redmi Note 3 dan Honor 5X. Yang mana saya akan membandingkan kedua peranti ini yang manakah lebih berbaloi di bawah RM900. Jadi kita akan mulakan dengan Xiaomi Redmi Note 3 terlebih dahulu. Yang mana saya suka dari segi chip pemrosesan yang hadir pada peranti ini iaitu Snapdragon 650 yang mana hampir menyamai sebuah peranti berkelas flagship iaitu Snapdragon 810 yang hadir pada Xperia Z5. Seterusnya saya suka dengan baterinya yang mana hadir dengan 4050 mAh yang mana agak besar bagi sebuah peranti kelas pertengahan. Apatah lagi ia padankan dengan penggunaan Snapdragon 650 yang mana sangat menjimatkan tenaga. Apabila menggunakan peranti ini sepanjang 2 bulan, saya boleh merasakan ia memberikan jangka hayat bateri yang sangat baik hampir dalam 2 hari. Dan dengan screen on time iaitu masa screen dinyalakan pada sekitar 8 jam. Sangat lama bagi saya. Saya juga suka dengan dari segi fungsi yang atas ni yang tidak terdapat pada Honor 5X iaitu fungsi IR Blaster yang bolehkan anda mengawal televisyen, mengawal penghawa dingin, dan jadi ia sangat memudahkan anda yang tidak lagi bergantung pada alat kawalan jauh generik yang terdapat pada peranti-peranti ini. Dan akhir sekali, saya paling suka dengan harganya iaitu harga RM749 untuk versi paling asas iaitu versi 2GB RAM dan 16GB storan dalaman. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan varian yang lebih tinggi, anda boleh mendapatkan varian RM849 yang mempunyai 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Jadi kita dah lihat dari segi Redmi Note 3, kita akan lihat pada Honor 5X pula yang mana ia menampilkan kamera 13MP yang bagi saya sangat terang berbanding dengan Redmi Note 3. Yang mana saya suka dengan kualiti gambarnya sangat jitu. Warna yang dipaparkan juga agak tepat dan tidak seperti Redmi Note 3 yang agak kusam dan mempunyai masalah gambar yang agak soft kan, pada penggambaran pada waktu siang, pada waktu malam. Seterusnya, saya suka dari segi fingerprint yang mana fungsi fingerprint yang ada pada Honor 5X ini menampilkan banyak fungsi menarik, antaranya gesture yang bolehkan anda mengambil panggilan, menurunkan talang notifikasi dengan hanya membuat gesture sahaja untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Selain itu juga, anda boleh menggunakan fungsi Quick Launch yang mana membolehkan anda membuka setengah aplikasi ataupun aplikasi pilihan seperti Instagram, Twitter dengan hanya menyentuh jari yang anda telah tetapkan. Dan seperti contoh, sekiranya saya ingin menggunakan jari telunjuk untuk membuka Instagram, anda hanya perlu menyentuh saja jari telunjuk ini dan aplikasi Instagram akan dibuka dengan serta-merta. Seterusnya, saya suka dengan fungsi slot dual SIM-nya yang mana kad memori tidak lagi bergantung pada slot SIM kedua yang hadir pada peranti-peranti lain. Jadi pada Honor 5X ini, anda boleh menggunakan kesemua kad SIM anda iaitu SIM pertama dan SIM kedua dan juga kad micro SD secara serentak. Dan akhir sekali, apa yang menarik mengenai Honor 5X semestinya adalah dari segi rekaannya yang lebih cantik, lebih premium, lebih menyelah berbanding dengan Xiaomi Redmi Note 3 yang bagi saya mungkin agak minimal tapi agak generik sedikit berbanding dengan Honor 5X yang mempunyai rekaan tersendiri. Saya suka dari segi binaan brush aluminiumnya yang sangat sedap dipegang. Dia punya rekaannya tidak begitu licin berbanding dengan Redmi Note 3 yang punya rekaannya sedikit bulat, yang menyebabkan peranti mudah tergelincir apabila memegang peranti ini berbanding dengan Honor 5X yang mempunyai binaan brush metal di bahagian belakang ini. Jadi itulah dari segi perbandingan mengenai kedua peranti ini iaitu peranti Xiaomi Redmi Note 3 dan Honor 5X. Yang mana saya ulang sekali lagi, ia mempunyai chip pemrosesan Snapdragon 650 yang menyamai hampir sebuah peranti flagship dengan chip Snapdragon 810. Prestasinya sangat pantas yang anda akan berpuas hati dengan prestasi yang hadir pada peranti ini. Seterusnya, dari segi baterinya yang saya ulang sekali lagi, baterinya sangat mengagumkan yang mana bateri 4050 mAh semestinya memberikan jangka hayat bateri yang sangat lama untuk peranti ini. Seterusnya, saya suka dari segi IR Blaster tadi dan akhir sekali ialah dari segi harganya yang mana ditawarkan pada harga RM749 sahaja untuk varian 2GB RAM dan 16GB storan dalaman. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan varian yang lebih tinggi, anda boleh mendapatkan varian dengan 3GB RAM dan 32GB storan dalaman pada harga RM849. Jadi Honor 5X pula, seperti yang saya sebut tadi, saya suka dengan segi kameranya. Saya suka dari segi
fingerprint sensor yang hadir pada belakang ini yang mempunyai fungsi-fungsi tambahan. Saya juga suka dengan fungsi slot SIM yang hadir pada perangkat ini. Dan akhir sekali semestinya dari segi rekaannya yang mempunyai rekaan yang lebih premium berbanding dengan Xiaomi Redmi Note 3. Jadi mana pilihan anda, anda boleh nilai sendiri, yang mana hanya ditawarkan pada harga RM900 saja. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika anda mahukan prestasi, dapatkan Xiaomi Redmi Note 3, ataupun jika anda mahukan kamera yang memberikan gambar yang menyala, Honor 5X adalah jawapannya. Jadi sekian sahaja pada saya, Ari Ismail, dan jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun cadangan, anda boleh kemukakan kepada saya melalui Twitter @AriIsmail ataupun melalui komen YouTube di bawah ini. Jadi kita jumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.